Bin Tahir. Nah, beliau ini lahirnya di Tarim sekitar abad 11 akhir ya. 1191 kalau enggak salah Hijriah. Kalau kakaknya beliau 1184 kalau enggak salah. Jadi beliau ini dari menuntut ilmu bareng-bareng, kemudian ada majelis ilmu juga. Beliau istilahnya bermajelis ilmu juga. Habib Abdullah ini belajar juga kepada kakaknya beliau, Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Beliau ini sangat menghormati kakaknya beliau. Sampai-sampai misalkan ketika misalkan Habib Abdullah pergi ke atap, tapi ada kakaknya beliau di bawah, itu beliau enggak mau naik ke atap, saking menghormati kakaknya beliau Habib Tahir. Dan juga ketika berjalan misalkan, itu enggak pernah mau berjajaran, tapi Habib Abdullah ini agak belakangannya. Sampai-sampai ada yang bilang kalau jalan antara Habib Tahir dan Habib Abdullah ini seakan-akan seperti seorang imam dan makmum. Saking mengikuti, sangat menghormati kakaknya beliau. Habib Abdullah ini juga pengarang dari yang tadi antum bacakan, yaitu qasidah dari Ya Rahman Rahimin. Salah satu kemuliaan dari qasidah tersebut, seandainya antum pakai berdoa di dalam sholat, sah sholat antum. Kenapa? Karena di dalam qasidah tersebut itu hitopnya langsung ke Allah semua, nggak ada ke hitop yang lain. Kan dalam sholat kalau hitop ke selain Allah atau Rasulullah kan batal. Nah kalau pakai qasidah itu hitopnya langsung ke Allah, sholat antum tetap sah. Terus mengenai beliau ini, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir juga guru dari Habib Abu Bakar Al-Attas. Iya kan, ya, guru kita semua. Jadi beliau ini masih ada ketersambungan ilmu dengan beliau, Habib Abu Bakar Al-Attas. Mungkin, nah kalau Habib Tahir ini, kalau antum kenal bapaknya Habib Umar bin Idrus Al-Habsyi, Habib Umar Idrus Al-Habsyi yang dari Gurfah. Ya Gurfah, musnif dunia. Nah anaknya, bapaknya beliau, bukan beliaunya, bapaknya beliau juga belajar kepada Habib. Terus beliau ini juga belajar kepada Ahmad Al-Habib Ahmad bin Sumaid kalau gak salah namanya, di Syibam. Ada juga namanya Al-Habib Hasan Saleh. Ya, Al-Bahar Al-Jufri. Nah, beliau ini semasa, sezaman. Suatu ketika Al-Habib Hasan Al-Bahar, ya. Beliau berkunjung ke rumahnya Habib Abdullah. Ketika berkunjung ini Habib Hasan ingin pergi ke Hammam. Pergi ke hammam, ada dilihat sandalnya Habib Abdullah. Nah karena beliau tahu, karena kalau dipakai ini pasti ridho Habib Abdullah, jadi tahu kan ridho gitu, bukan gosok ya, ridho, mulai ridho gitu. Nah dipakai sandalnya beliau kayak ke hammam. Pas balik dari hammam, beliau bilang ke Habib Abdullah, sandal antum mana pakai tadi ke hammam. Pas tahu begitu, Habib Abdullah langsung mengambil sandal tersebut dan disimpan, saking memuliakan Habib Saleh. Ya, Hasan Saleh, anak lupa tulisnya. Habib Hasan Saleh Al-Bahar Al-Jufri di Zahir Isbah namanya. Nah, jadi sandal yang beliau simpan itu masih ada sekarang di museumnya. Tapi sekarang masih cuma kita nggak bisa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin.
mungkin mau dibaca sedikit ulasan tentang tambahin dikit ya tambahin dikit atau ini Abdullah bin Husain bin Tahir semasa hidupnya mendawamkan wiridan 25.000 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan 25.000 salawat Nabi. Juga beliau termasuk Al-Abadillah As-Sab'ah Abdullah 7. Pada zaman ada ulama namanya 7 Abdullah, ulama semuanya. Sebenarnya seperti yang kita pelajari dulu ada Fuqaha As-Sab'ah namanya. Fuqaha As-Sab'ah termasuk Sa'id ibn Musayyib pada zaman At-Tabi'in. Pernah kita baca para tasawuf. Itu di Hadramaut juga ada istilah Al-Abadillah As-Sab'ah. Al-Fuqaha As-Sab'ah termasuk Abdullah, Habib Abdullah termasuk 7 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala ahli wa sahbihi wa tabi'ain. Amma ba'du, fahada juz'un latifun yassarallahu ta'ala fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu wal amalu bihi lil khas wal am wal wajibu ma wa'adallahu fa'ilahu bil thawab. Bab usul ad-din faslan fi ahami ma yajibu ala kulli mukallafin yajibu ala kafatil mukallafin ghairu mukallafin غير المسلمين الدخول في دين الإسلام فصل في معنى الشهادتين فمما يجب علمه واعتقاده مطلقا والنطق به في الحال إن كان كافرا وإلا ففي الصلاة الشهادتان وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.